sesama sekalian, adik-adik sekalian, dan juga bapak bapak yang hadir di sini, izinkan saya mewakili pimpinan merupakan di bidang bidang umum yaitu koordinator menyampaikan rasa terima kasih. Oke, bapak ibu saudara sekalian yang berhadir di sini untuk menyampaikan aspirasi. Dan pada kesempatan ini kami sudah mendengar aspirasi dari saudara sekalian, dari keluarga, dari keluarga tadi, kemudian juga mewakili dari mahasiswa, juga mewakili dari masyarakat. Tentunya kami ini menyampaikan kehadiran juga. Dan pada prinsipnya kami di kejaksaan ada selaku penuntut umum yang merupakan bagian daripada penegakan hukum. Dan kasus yang terjadi seruian ini sekarang sebagaimana saya sampaikan dan juga sudah diketahui dari teman-teman sekalian dilimpahkan ke kejaksaan dan sebentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi dari kami menerima hasil dari penyidikan dari pihak kepolisian dan kita di kejaksaan akan segera untuk mengadili dan itu terbuka, terbuka untuk umum. Jadi sekali lagi terima kasih atas informasi, atas masukannya, dan pada kesempatan ini juga tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan yang telah juga membimbing kita semua mengamankan sehingga aspirasi yang disampaikan saudara-saudara kalian dimana di bulan Ramadan ini penuh dengan kedamaian. Kita semua masuk ke tempat kita menerima aspirasi dari masyarakat dan juga dari sekalian. Tentunya hal itu pasti akan memberikan masukan bagi kami dan proses ini tidak akan berhenti untuk kami. Pasti akan kami segera, kami akan sidangkan. Dan itu semua minta tolong dari saudara sekalian dapat mengamankannya. Sehingga pada persidangan nanti yang terbuka dan dibuka untuk umum bisa dapat diperoleh keadilan bagi kita semua. Semua adil untuk masyarakat, korban, dan juga kepada orang-orang yang merasa tersakiti. Dan untuk itu, sekali lagi kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam penyambutan saudara sekalian